Rabbat sa'ina ya syaukan. Mana tangannya? Iki awe-awe iki ana maknane. Oh tak ajak rene-rene ngaji-ngaji. Ayo nyedak para yai rene. Ora mau ngarit wae ngaji-ngaji rene. Mula tak awe-awe. Ayo ibu ngaji-ngaji. Ora mau derep wae ngaji-ngaji. Sallu angkat tangannya. Muhammad assalamu alayka ya ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya habibi Allah. Assalamu alayka ya ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya habibi Allah. Ayo siap tangannya. Ta'allam mana tangannya? Hira ta'allam ya bagi yas'al khalikuhu fa'atahul wahyu fa'asyara kalbu bilhaqi ta'allam wa bidhari hira ta'allam ya bagi yas'al khalikuhu fa'atahul wahyu fa'asyara ikra ikra. Angkat tangannya. Assalamualaikum. Kerinduan kepada baginda Nabi adalah kerinduan kepada Madinah, ya Taibah. Dan kerinduan kepada Madinah adalah kerinduan kepada Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir pada malam hari ini semua diberi karunia oleh Allah. Sebelum datangnya kematian, semuanya bisa ziarah Makkah wal Madinah diberkati Sayyidil Wujud, Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Taibatu jintu kisaba li Rasulillah muhibba bi raudati sakanat ruhi wa jiwani hati Muhammad. Ya Taibatu jintu kisaba li Rasulillah muhibba bi raudati sakanat ruhi wa jiwani hati Muhammad. Sallu ala Muhammad assalamualaikum. Ayo raga bu Rasulullah Udi asane ba. Muka-muka sing angkat tangan panjang umur sel afiah zahir dan batin. Katok sing ngomong anak putu insyaallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya habibi ya habibi Allah ya Rasulullah. Hatiku syarat merindui ingin ku saat di Madinah menghilangkan rasa di jiwa ku ziarahmu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Mugi-mugi sedaya benjang saged ngelampahi ibadah haji wa umrah diberkati Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga malam hari ini nama-nama kita sudah dicatat oleh para malaikat, sudah tertempel di dinding-dinding Ka'bah agar kita bisa ziarah Makkah wal Madinah. Muka-muka sing tangannya pegel sok digandeng tangan suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wallahi khut biadi. Semoga disentuh tangan kita kelak dengan tangan suci baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Nabi Allah, ya Rasulullah, oh, izinkan ku bisa berjumpa, wahai Allah Tuhan yang mulia, pada kekasihku Nabi Muhammad. Hidup matiku di akhirat. Izinkan ku bisa, ya Allah, izinkan kami semua yang hadir pada malam hari untuk bisa berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Ujung, Sayyidina Habibina Muhammad SAW. Hidup matiku di akhirat. Sallu ala Muhammad. Assalamu alayka ya. Dan kelak jangan kau haramkan ya Allah di yaumul qiyamah kepada kami semua umat Nabi Muhammad agar bisa berkumpul dan berjumpa dengan Sayyidina Sayyidina Ujung, Sayyidina Habibina Muhammad. Allahumma kama ja'al tana min ummati Sayyidina Muhammad yuna nasalaka falatuh lemna muhbatau yaumul qiyamah wa nahnu nasalaka. Mari kita jaga kecintaan ini sampai datangnya kematian. Ya Rasulullah, kasih rinduku di hati hanya untukmu wahai Nabi. Di dalam hidupku ini kan ku bawa sampai ku mati. Mari kita bawa kecintaan kepada baginda Nabi sampai datangnya kematian. Dan semoga dari kecintaan kita di tempat ini malam hari ini telah menjadi saksi, menjadi sababiah kita bisa berjumpa dan berkumpul dengan Sayyidina Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangannya. Ketika kelak kita berada di dalam kubur, selain amal yang kita bawa, masih ada satu, jangan sampai lupa, kecintaan kepada baginda Nabi bawa sampai kita masuk di dalam kubur. Insya Allah dari kecintaan itu kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahbabta, anta ma'aman ahbabta.